dan kesan dan kesan kesan. Mau satu lagu dulu kita Pak, habis itu pesan-pesan. Sama-sama kita cintai, hormati dan banggakan Ibu Gubernur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang juga selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pak Sekda, Bapak-bapak asisten, teman-teman pimpinan OPD dan tentunya Ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo yang sempat hadir pada malam ini. Saya tadi disampaikan Pak Gubernur minta saya menyampaikan pesan dan kesan. Saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Oike, juga yang disampaikan Pak Husein Pak pada saat acara di Meranti, sebagian itu memang itu yang kami rasakan. Jadi di mata kami Pak Gubernur ini tidak pernah ada yang tidak bisa dilakukan untuk rakyat. Jadi kalau ada perintah, kalau bisa perintah itu, malam itu juga harus bergerak atau bergeser. Dan memang itu yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Kalau cuma jawaban siapa gubernur, nanti kami rapatkan dulu gitu. Pasti jawabannya apa, pasti SMS-nya tidak akan atau WA itu tidak akan direspon oleh Pak Gubernur. Tapi kalau besok disampaikan bahwa Pak Gubernur apa yang Bapak perintahkan sudah dilaksanakan dan ini fotonya, pasti Pak Gubernur akan menjawab, oke, mantap, atau terima kasih. Nah itu suatu hal yang kami rasakan sekali, sejak awal pemerintahan Pak Gubernur. Jadi saya ingat persis Pak Gub, pada saat kita mulai membangun Lunu, oh Pak.
Saya pada saat itu Kepala BPIJ, kemudian Pak Yusuf Giasi Kepala Dinas Peternakan gitu. Yang aneh pada saat kita sama-sama dengan Pak Gubernur di Lonuo, pada waktu itu Lonuo baru sementara di, tidak seperti sekarang gitu, baru memulai. Pak Gubernur bilang kalau ini tidak jadi, mungkin dua tanggung jawab. Pokoknya kita mau tahu ini jadi, kalau mau tidak jadi mungkin dua. Gitu. Kita bilang sama Pak Yusuf, Pak Yusuf perasaan yang kadis peternakan Bapak, kenapa saya minta ikut-ikut gitu. Ternyata ada maksud Pak Gubernur di situ, karena memang Lonuo itu terkait dengan penelitian dan pengembangan, sehingga pada saat itu saya harus bersama-sama dengan Pak Yusuf. Dan alhamdulillah visi besar Pak Gubernur itu terlihat sekarang. Begitu banyak kelompok yang dibantu gratis dari Lonuo. Kemudian yang berikut juga ada perintah-perintah Pak Gub. Jadi kapal Pak Gub itu memberikan perintah di backup sepenuhnya. Saya ingat persis karena kritik-kritikan LSM, selalu kalau banjir, kalau sudah mulai musim hujan, pasti jagung jadi sasaran kritikan bahwa penyebab banjir itu jagung. Nah, kemudian Pak Gubernur berikan kebijakan untuk membatasi areal yang bisa ditanami itu kemiringan di bawah 15% saja. Nah, ini mendapatkan reaksi dari Bupati Wali Kota, Bupati-Bupati yang tentunya petaninya yang tadinya terbantu dengan bantuan benih yang meskipun kemiringannya sudah tidak memungkinkan, kemudian itu bereaksi bahwa kenapa harus dikurangi gitu. Nah, kalau tidak di backup oleh Pak Gubernur, kebijakan itu pasti tidak akan berhasil gitu. Nah, Pak Gubernur kalau sudah menyampaikan kebijakan, Pak Gubernur akan berdiri betul-betul membackup OPD yang bersangkutan untuk memastikan bahwa kebijakan itu terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan banyak, kalau di pertanian Pak Gubernur, banyak inovasi yang kita lakukan karena dorongan Pak Gubernur. Insya Allah itu menjadi legasi Pak Gubernur setelah tidak lagi menjabat Gubernur Gorontalo. Contoh Brigadi Al-Sintan. Brigadi Al-Sintan itu dari tiada, kemudian menjadi ada dan menjadi contoh nasional. Saya kira petani tentu harus berterima kasih kepada Pak Gubernur. Saya kira mungkin itu beberapa hal Pak Gubernur, kesan-kesan dalam pekerjaan yang kami rasakan betul-betul membentuk ya, kami kepala OPD untuk responsif, bertanggung jawab, dan peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Saya kira itu dari saya. Mungkin Pak Handoyo. Sama. Jadi Pak Gubernur itu pelajaran yang bisa kita ambil semua, mungkin ya semua SKPD, harus kerja cepat. Perintah siang, malam beliau cek lagi. Kalau laporannya sementara, itu berarti belum ada tindak lanjut. Jadi semangat itu saya selalu tularkan ke staf di kantor. Jadi Pak Gubernur itu kalau kerja cepat. Jadi seperti itu. Jadi jangan munik kerja masih rapat-rapat, belum ada solusi. Jadi apa yang disampaikan Pak Kadis Pertanian tadi betul, mungkin kita semua tahu. Jadi itu satu hal yang perlu kita menularkan ke seluruh pegawai dan untuk diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Saya kira sama, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ah, itu ilmu, ilmu. Ilmu itu. Nah, ini mau cari sosok pemimpin seperti ini kapan lagi? Iya, dan kita ada dapat bisikan nih kalau ada bisikan. Bisikan ya. Perwakilan dari Kominfo. Oh, Kominfo. Iya. Silakan Kominfo. Mana? Oh, oh iya, ya, ternyata ini ada lain lagi versi. Lain lagi. Mereka akan tampil di sini. Akan tampil di sini. Mana? Mana dorang? Sepulang? Ada. Oh, ada terakhir sepulang. Mari jom. Sudah? Oke, silakan. Silakan. Dari Dinas Kominfo. Mana dorang, Kang?
Oh, ini Dandorang. Mari sini. Bercerita di jarang roda. Ya. Sudah? Oh, ini dorang untuk tampil di atas. Oh, untuk tampil di bawah, ya, bukan di panggung. Ibu mau ambil gambaran lah. Ibu kan. Kisah perjalanannya. Untuk yang telah berada di acara ini, dipersilahkan untuk pintu teater 2 periode telah dibuka. Para penonton yang telah berada di acara ini dipersilahkan untuk menyimak dan memperhatikan persembahan drama dari Radio Suara Rakyat Hulon Dalo, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yang berjudul Aku Ada Hanya Untukmu. Sudah menjadi daerah maju dan makmur. Duduk berdua seorang ayah dan anaknya sambil mengingat kembali jasa kepemimpinan dua putra daerah yang membangun Gorontalo di periode 2012 hingga 2022. Sang ayah mengatakan kalau apa yang ia nikmati saat ini tidak lepas dari jasa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur kala itu. Waalaikumsalam. Ada bulan yang sahabat ini, Rene apa? Anggu cepat sekali ini sampai. Ini baru 15 menit lalu tiba apa telepon masih di isimu. Kok ini so cepat sampai di kota. So baru si kamari. Ada naik oto papa di taman-taman. Ada iko jalan tol Gorontalo, jalan Gunung Terbela alias anti macet dang. Papa, kiapa itu jalan tol Gorontalo sampai ada Itu jalan DP nama Gorontalo Outering Road, bukan jalan tol. Waktu tipe papa masih cowok, itu jalan sementara dibangun. Gorontalo bersyukur sekali ada itu jalan. Semua akses cepat kalau mau lewat di situ. Kalau jalan yang dibilihu itu papa, yang pati nenek pendek sana? Sama noo, itu jalan yang so lebar dan mulus, juga program pemerintah waktu dulu tipe papa masih playboy. Apa ini papa Uti? Dia cerita kemarin sampai kenapa bisa gagal begini orang sekarang ini papa? Asal Tino tahu, itu semua tidak lepas dari perjuangan masyarakat dan gubernur dan wakil gubernur waktu itu. Sekitar tahun 2012 sampai 2022. Begini dia cerita no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu masyarakat Provinsi Gorontalo, saat ini sedang berlangsung kegiatan pasar murah. Untuk itu kami mengajak Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk dapat memanfaatkan kegiatan ini dalam hal berbelanja. Disediakan bahan ataupun sembako dengan harga yang sangat murah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2 periode, Bapak Rusli Habibi dan Bapak Idris Rahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibi, dalam rangka pasar murah dan bakti sosial NKRI Peduli. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Idris Rahim, yang sudah bersama-sama saya selama 10 tahun ini. Jadi saya dan Pak Idris membuat program NKRI ini sejak awal kepemimpinan saya dan Pak Idris, yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Ini bukan uang saya, bukan uang Pak Idris, tapi uang rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Dia tepuk tangan Pak Allah. Bantuan ini ada beras, gula, minyak goreng, ikan segar, wow, telur. Deh, siapa yang tahu perbedaan telur dan telur? Yang bisa mau jawab, mau dapat mea-mea. Pakup, saya pakup. Deh, itu ibu yang pakai baju kuning. Baju kamar, ibu, baju kamari. Deh, apa perbedaan telur dengan telur? Kalau telur, Pakup, mau bikin akan mata sapi. Wow, telur? Kalau telur, bikin mata tinggi. Eh, kalau ku hati. Dek, kasih dia kuti-kuti. Oh, ditopo hati ya. Selanjutnya, terima dengar sambutan Lipa Wagub Idris Rahim. Terima kasih, Pak Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja ya, soalnya saya tahu ibu-ibu ini malas mendengar pidato, so suka cepat-cepat antri di pasar murah. Ya saya hanya berharap insya Allah pasar murah ini dapat dimanfaatkan oleh siapa? Oleh masyarakat, oleh bapak ibu semuanya dengan baik-baik. Ini tentu saja berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas saya bersama Pak Rusli. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi saya dan Pak Gubernur Rusli akan mengakhiri masa jabatan. Selama 10 tahun ini, saya merasa berkesan bisa memimpin bersama Pak Rusli. Karena saya sadar posisi saya sebagai wakil gubernur. Itulah kenapa selama 10 tahun ini kita dinilai sebagai pemimpin yang awet. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim. Nah, kira-kira begitu gambaran suasana masa kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, no. Oh, Odi tuh papa ya, pantas torang susanang sekali sekarang. You know, makanya masyarakat tahu tipe Rusli itu dengan sebutan Gubernur 5000. Karena itu pasar murah, memang betul-betul murah. Baru dorang yang dulu kamari tidak setuju dengan pembangunan gor itu, sekarang saudara yang selalu lewat-lewat di situ itu. Bukan cuma itu NKRI peduli dengan jalan gor, ada banyak program Lipa Gub Rusli dengan Lipa Wagub yang torang rasakan sampai dengan sekarang ini, no. Contohnya pendidikan gratis, kesehatan gratis sampai so bangun ini rumah sakit Ainun. Tidak tahu toh itu rumah sakit toh? Napa listrik so surplus tidak sama dengan dulu mati-mati lampu pakai-pakai jadwal. Semacam pelajaran di sekolah ini pakai-pakai jadwal. Bandara Olo so gaga, infrastruktur diperhatikan. So tidak ada jalan yang tak lubang-lubang lagi macam tipe HP baju-baju ini.
Itu semua berkat Tipa Rusli dengan Tipa Idris. Tanpa wisata makin banyak, pertanian semakin baik, apalagi Tipa Pak ini petani jagung, dapat bantuan Alsintan, jadi petani sejahtera, nelayan Oloso sejahtera. Bahkan yang bawa jual ikan dulu kamari, itu cuma pakai sepeda, Pak Rusli dan Pak Idris kasih dorong bantuan motor berkul box. Jadi hati Allah dorong PBT, so tidak perlu mau suruh-uruh lagi hati habis bajual. Pokoknya banyak sekali dorong pejasa untuk Gorontalo asal Tenotau ke sana. Masyarakat ini alhamdulillah sejahtera. Itu Allah sesuai dengan dorong slogan, berkarya nyata, bukan berkarya kata. Wih, gagah sekali Papa Ame. Sama dengan itu lagu-lagu Lipa Rusli, aku ada hanya untukmu. Jadi Tipa Rusli dengan Tipa Idris ini ada hanya untuk masyarakat Gorontalo. Pantas Gorontalo so maju sekali. Tapi Papa, kira-kira masih ada lagi sosok pemimpin yang seperti Pak Rusli dan Tipa Idris di masa yang akan datang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ida. Mari masuk, Bu. Oh iya, Pak. Ini saya cuma mau memberikan bantuan untuk Bapak sekeluarga. Oh, iya, terima kasih, Bu. Demikian persembahan drama dari Radio Suara Rakyat Tulandalo, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo dengan judul Aku Ada Hanya Untukmu. Pembina dan penanggung jawab Mas Renrauf SSTP MSI. Produser Zakia Basarewan ST MSI. Sutradara Lisha Wati Ali SIP MSI. Aktor dan aktris Muhammad Rifandi, Vivi Ali Dalahai, Muhammad Rifanki Wahab, Ramli Laima, Sheila Julian, Rival Kidamu. Terima kasih dan sampai jumpa. Gagah sekali itu. Gagah sekali. Bukti bahwa torang pe gubernur itu selama ini bekerja ya. Iya. Luar biasa. Berikan tepuk tangannya untuk Kominfo Provinsi Gorontalo. Luar biasa ya. Itu drama menarik ya. Iya, luar biasa. Bukan jadi drama Korea tapi drama menarik. Besok dapat tiket dorang dari. Dapat tiket ya. Menginap. Iya. Dan bukan saja pemimpin-pemimpin OPD yang bisa berada di sini, tapi juga ada lagi. Ada sopirnya. Wow, yang sopir mau nyanyikan satu lagu yang dikhususkan buat Bapak Gubernur bersama Ibu. Ya, diundang buat Bung Cucen ya. Cucen. Cucen. Bung Cucen. Ini Bung atau Bing? Bung ya. Bung. Cucen. Bung Cucen ya. Oke, sopir dari Bapak Gubernur, disilakan. Mana Bung Cucen? Oh ini, mari Cucen. Bukan itu Cucen. Bukan. Cucu itu. Oke, Cucen coba sambungnya ini ya. Kira-kira sudah dekat kamar mandi ya. Oh lewat dulu. Ternyata lagi cari lagu ya. Oke, kita undang dulu dari Biro Umum, Bapak Faisal. Faisal. Iya, Bapak Faisal sudah siap, silakan. Faisal berapa ini? Faisal 7. Faisal 7. Itu pasal ayat, ya, itu pasal ya. Ayat? Ayat 3. Oke, Bapak Faisal silakan. Ya. Faisal. Nguneng-nguneng. Luar biasa. Ini jurusannya teknisi ya? Iya. Bagian belakang. Ya. Dulu luar pernah biasa. Pegang kepala biru. Oh. Biro reklame. Silakan Pak. Pernah mendapat juara satu bintang radio, televisi, kulkas, kipas angin, mesin potong rumput, ya. Nah. Ya, oke, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, mau jual apa Pak? Ada bawa mangkusan Pak? Ya. Aka. Oh, senyum. Eh, Bapak mau ganti? Karena sih, ini lagu ini mantap. Senyum itu sebagian para ibadah. Ibadah. Ketika nyada senyum ada dua, nyada gigi atau nyada ibadah. Ya. Nah, ini ada gigi. Sini ngene dua, senyum. Ucen. Pak, kelas berapa, Pak? Kelas 2. Oh, kelas 2. SMP.
SD, SMP, SMA, SMS. Iya. Ini lagu Senyum. Senyum. Senyum terakhir. Kira-kira pesan dan kesan buat Bapak Gubernur apa? Jangan dulu menangis, kasihan. Siapa ini? Ada musuh rumah. Babila, bukan mau menangis ini. Kamu ada utang koperasi? Babila. Bukan, Le. Hah? Faisal itu sedih karena Bapak semua kasih tinggal. Ya, enggak, Bapak tidak mau kasih tinggal. Masih ada ibu. Ada ibu? Masih. Nah, itu yang perlu terendung. Iya. Langsung juga perpuluh dada masuk dingin. Mana kemarin? Kasih tunjuk, kagak lebih sumpah langka ini. Nah, ya, bawa kesan. Kesan apa mau sampaikan? Babila juga ada utang di mana, ada utang di mana. Kasih tahu, Jo.
Ya, karena Bapak di biro umum, kalau ini di WC umum, Pak. Ah. Cuma beda sedikit. Langsung, Pak. Bisa menelaki bini dua kali dua. Nah, berarti tadi. Kesan apa mau sampaikan Pak Bapak? Terima kasih, Pak. Selama saya mengabdi di pemerintahan dengan Bapak Gubernur, sebenarnya ada suka dan duka. Ah, lebih suka. Ya, lebih suka. Kalau sukanya ya. Kalau itu suka apa? Kasih tahu dong kalau kenapa pinjam koperasi. Bapak bye-bye. Tapi lanjut, nggak bisa diungkapkan. Iya, jadi semua pesan dan kesannya itu tidak bisa diungkapkannya. Yang paling itu air mata. Iya. Cuma iya. Satu. Oh, satu apa tuh satu? Kasih tahu Jo. Satu apa? Kamu ini main karena kasih. Satu apa? Kalau bisa saya. Ya Pak. Sulit pemain Jo. Saya mau membawakan lagu yang kedua. Oh, khususnya buat Bapak. Bilang gua dari tadi. Coba ada tunggu-tunggu. Cuma itu dong. Karena lagu ini khusus buat Bapak. Itu tadi lo kita tanya-tanya cuma baru itu lo bilang itu semua. Itu bilang dari tadi. Udah bilang dari tadi lagu. Ketiga apa? Itu kok sama dengan kantara anak menangis laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kalau dia lahir dapat tahu di mana nangis. Gimana menangis? Kalau laki-laki, wah, wah, berarti laki-laki. Kalau perempuan, weh, weh, perempuan. Maka dia bae, ah. Isi di dos, bengkeng siksa itu, banci itu. Ya, ya. Lagu silakan, Pak. Silakan. Ya. Dari tadi udah wujud-wujud, tuh kira mau bayar utang nih. Cuma mau nyanyi. Oh, lagu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Power steering. Power steering, apa itu arti? Power steering. Power steering. Iya, alat oto itu. Kalau kita lama di Inggris, di Amerika, kalau mama mader. Kalau papa pader. Kalau kakak hel kader. Kalau anjing helder. Oh, dia nyati pelaki ini. Beda tempat lahir. Dia lahir di rumah sakit, dia lahir di Poskabri. Ya, silakan. Silakan, Pak. Kata-kata sambutan terakhir apa yang mau sampaikan, Pak? Dia mau berdoa dulu. Berdoa dulu. Allah. Fikmar jangan. Kasih. Percayalah padaku. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa menyambut darbang oleh cahaya mata. Mata pedagang dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Maka bangkitlah Indonesia bersatu, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, tepat kau masuk. Aku ingin kasih sayang.
Wacun. Aku sangat mencintai Wacun. Betapa hancur hatiku padamu. Kulihat engkau bersanding dengan orang lain, maka perasaanku sangat kecewa. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Tetapi di situlah aku menangis sekali lagi. Pergilah kau selama-lamanya. Hus! Perhatikan Pak Acun kalau dia menyanyi, ketika dia cuma burung, Acun pikir bakara burung saja. Dia tengok bakara berarti ATGP itu. Ini sudah perhatikan ketika dia cuma burung, dia bakara di pikir. Tapi apa ini? Luar biasa, kita tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan dulu buat perwakilan dari Biro Umum ya. Luar Biro biasa Umum. Sekali buat Bapak Faisal. Oh, Faisal bukan Acun, kira Pak Acun. Dengan potongannya seperti itu, beliau bisa membawakan dua lagu. Dua lagu. Ya? Luar biasa. Nggak gampang itu. Kesan-kesan dan pesan itu lewat. Iya. Lewat lagu. Burung saja. Burung saja. Tetap pulang. Tetap pulang. Sampai burung kalau sudah terbang di Manado sudah boleh pulang. Jauh. Iya, dan selanjutnya ini perwakilan dari Ibu Dharma Wanita. Aduh. Ibu Yaya mana Dharma dong wanita. Ibu Yaya? Dharma Wanita. Dharma Wanita. Jadi kalau ada wanitanya. Dharma. Abis ini Dharma Pria. Ini kalau sulit dia, ibu-ibu di sini nyandak sama dia ibu-ibu tanpa lain. Iya. Nyandak pakai bulu-bulu mata palsu. Oh iya? Asli. Masa? Jangan ikut sama dia yang Sarini. Sarini pakai bulu-bulu mata palsu, didudungi mobil yang mewah. Pakai AC. Ini mau dipakai bulu-bulu mata palsu, kau naik Gojek. Sampai di pesta ojek yang bawa enak pati bulu-bulu mata setelah di helm. Sobobo helm. Kemarin ini ibu-ibu ini cantik-cantik. Iya. Insya Allah tahun depan ke Tanah Suci. Kalau nyara pakai Tanah Suci ke Tanah Wangko dulu. Iya boleh juga. Oke Bu Yaya silakan. Ya, nah, cantik sekali ya. Cantik. Iya istrinya siapa? Nah, tidak bisa jawab tuh. Nah, nasa bantar mau tanya. Nyandak soalnya kau turun orang beli bagu. Oh iya. Iya boleh. Oke silakan Ibu Yaya, ini perwakilan dari Dharma Wanita Provinsi Gorontalo. Iya. Silakan mau nyanyi lagu apa, Bu? Lampu Jo. Mana? Mana Bu? Mau apa ini, Bu? Nah. Ibu Adalia. Ibu Yani lagi, ya. Mana Ibu Yani? Mana? Ini boleh Bu, mesti tunjukkan sebagai ibu-ibu. Kasih tunjuk. Hah? Sariawan? Bukan sariawan yang mau menyanyi. Mari sini Bu. Aduh, ibu-ibu di sini. Aduh, sampir. Kalau mau lihat di ibu-ibu, nggak lihat di telapak kaki. Jangan mau suka pakai galang kaki, kok telapak kaki tebala-bala. Mau suka pakai satu jari, mau kukuh iya. Kok pusat, kok boleh kok batolor kutu, ibu-ibu. Aduh. Ini dok kong bafo tu kasih keluar lidah, kong lidah kong sarap boleh coba mangi-mangi. Lagu apa Bu? Jentri
Ibu Sekda dan Ibu Sekda. Ya, lagu ini aku persembahkan buat Ibu Gubernur dan Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Gorontalo. Sukri Gobel. Luar biasa. Bapak dapat istri yang sangat mencintai Bapak. Luar biasa. Dengan membawakan lagu Mencintaimu. Yeah. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Yaya.
Jadi suami itu mesti harus jaga itu istri, karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Kalau perempuan ini tercipta dari tulang paling kiri, malah yang semua ini perempuan. Sekarang kita mau undang dulu. Iya, kita orang mau undang dulu. Oh, ini orang nomor satu yang ada di Gorontalo. Luar tapi biasa. Tapi belum duduk di muka ya? Ah, tunggu. Masih, torang tunggu dulu atau torang dengar dulu ibu pesuara yang paling bagus? Dapat lihat kuah ibu pesuara, dapat lihat juga. Iya, Bu, ibu gubernur sadia lagu yang ibu paling Riki, romantis ya. Ibu Riki so minum air. Riki so minum air. Iya, kasih. Karena so sadia dua lagu ya. Oh, dua lagu. Mana? Ibu so bisa pas sulit, ibu mau minum air dulu. Paling empat lagu. Tunggu bapak dulu. Mana bapak? Iya. Terang tunggu bapak dulu supaya bisa didampingi langsung oleh ibu. Tunggu bapak-bapak, selamat datang Bapak Haji Rusli Habibi. Mari pak. Oh bukan. Tak kira apa? Bukan. Mana? Ah ini. Ini berpasangan bersama ibu, terang undang Jo. Ya, bagaimana pak? Iya. Sepatah dua kata dari bapak Gubernur Gorontalo, Bapak Haji Rusli Habibi, didampingi oleh sang kekasih ibu gubernur. Luar biasa. Ya. Tepuk tangannya. Mana semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita sekalian. Dan saya hormati Pak Sekda, para asisten pimpinan APD serta ibu-ibu dan wanita dan seluruh ASN maupun PDT di lingkungan Provinsi Gorontalo. Saya tidak bisa membahas apa-apa, nanti istri saya mewakili. Jadi pesan dan kesan, termasuk sikap saya di rumah, di kantor, nanti istri saya menyampaikan kepada kalian semua. Pesan saya hanya satu, jaga silaturahmi kita. Jangan pernah putus. Walaupun saya tidak berada lagi di kantor gubernur bersama kalian, tetap silaturahmi kita jaga dengan baik-baik. Saya tidak pernah melupakan kalian, dan kalian juga saya harap tidak melupakan saya. Walaupun ada yang sempat sakit hati dan terluka dengan kata-kata saya, sikap saya, dan lain-lain. Saya kalau membawakan sambutan tidak tahan, karena waktu 10 tahun itu waktu yang cukup panjang, suka dukanya banyak. Baiklah, untuk itu bisa diwakili oleh istri saya. Dan saya pada kesempatan hari ini, malam hari ini, apabila ada tingkah laku saya, kalimat saya, tutur kata saya yang tidak sengaja maupun sengaja dapat menyakiti, membuat goresan-goresan luka di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon saya dan keluarga dimaafkan. Itu semata-mata saya lakukan karena untuk kita semua, demi pelayanan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo. Seperti yang disampaikan tadi, tidak untuk memusuhi, tidak untuk memarahi, dan tidak untuk mendendam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya lakukan tiap hari bersama kalian, baik lewat WA, lewat langsung. Dan itulah sosok seorang Rusli Habibi yang saya yakin, saya sadari, saya percaya
bahwa saya dan kita semua sebagai pelayan rakyat, layanilah rakyat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya hormati Pak Sekda beserta Ibu, seluruh pimpinan OPD beserta pasangannya masing-masing, seluruh ASN yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh tenaga honor baik dari dapur, biro umum, dan semuanya tanpa terkecuali. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa malam ini adalah malam spesial di kepemimpinan Husli Habibie dan Pak Idris Rahim H-6, tepatnya insyaallah di tanggal 12 nanti mengakhiri masa jabatan. Banyak suka dan duka, banyak cerita-cerita yang disampaikan ke saya selaku istri, di mana selama kepemimpinan 10 tahun menjadi gubernur Provinsi Gorontalo, sebetulnya Pak Rusli ini tidak ada dendam. Kalau marah hanya segitu saja. Dan kalau sampai di rumah, marah pun tempat curahan marahnya itu saya. Bu, tahu enggak SKPD ini tuh gitu. Si ini tuh gini. Mau aku nonjob dia itu nanti. Si ini tuh gini kerjanya enggak becus. Aku mau nonjob dia nanti. Saya sampaikan ke Bapak. Pada waktu itu masih NKRI pertama, di tahun-tahun pertama, kedua. Bapak, kalau Bapak menghentikan atau menonjobkan orang itu, padahal dia berusaha untuk menyesuaikan diri. Tetapi di saat Bapak menghentikan dia untuk menyesuaikan diri, dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Saya sampaikan ke Pak Rusli, Bu Yao, bahasa Jawa ini, berilah kesempatan sekali lagi. Kalau memang tidak bisa menyesuaikan dengan dirimu, ya udah. Tapi kalau diberi waktu sekian bulan bisa menyesuaikan dirimu, pakai dia. Itu. Yang kedua, ada beberapa juga teman-teman yang eselon 2, eselon 3 yang mungkin tidak dipakai, tetapi akhirnya ditarik kembali menduduki jabatannya. Ada juga beberapa para istri yang datang ke saya menyampaikan ingin mempertahankan jabatan suaminya lewat pemberian macam-macam ke saya. Kue kerawang, 2 stoples, kain karawu. Tapi saya sampaikan, saya tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Kalian menentukan kinerja itu adalah diri orang itu sendiri. Sebagai gubernur ya nilai, tapi yang menentukan adalah diri seorang. Saya sampaikan pada ibu-ibu ini yang datang ke saya, kalau memang rezeki gak jauh kemana kok Bu, tapi kalau memang belum rezeki, ambil hikmahnya dibalik itu semua. Ya, akhirnya beberapa ibu itu paham, dan keesokan harinya, atau sore harinya menyampaikan saya, Ibu terima kasih. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak pernah bisik-bisik apa-apa ke suami saya. Itu adalah prestasi yang diraih oleh suami ibu-ibu sendiri. Nah, untuk itulah Pak Rusli selalu memberikan, mungkin sampai kemarin pun masih marah-marah dengan beberapa petanggung jawab di acara malam ini. Tapi itulah sosok Rusli Habibie. Mungkin nanti
Setelah masa jabatan itu berakhir, ada sebuah kerinduan. Ada sebuah kerinduan. Kerinduan tanggung jawab, kerinduan apa ya, teguran, tapi semuanya itu adalah untuk kinerja-kinerja kita semua. Dan insya Allah juga hari ini, malam ini dihadiri lengkap oleh para istri-istri yang solehah sebagai pendamping suami. Istri itu walaupun benar, di saat suami salah, di saat suami marah, tetap kita ini salah. Betul gak ibu-ibu? Betul gak? Betul. Apa yang kita sampaikan di saat kita menyampaikannya benar, tetapi di saat suami marah, tetap kita salah. Nah itulah perlu kita mencari waktu-waktu yang enjoy. Kita yain aja, ya sorry, gitu aja. Aman kok kalau kita ngomong, yalah sorry, maaf. Itu aja, nanti di saat-saat tertentu, di saat suami sudah enjoy, kita akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Jangan membantah, gak ada gunanya. Ya, karena memang istri itu modalnya itu adalah hanya satu, kesabaran. Tanpa kesabaran, rumah tangga tidak akan kekal. Tanpa kesabaran, suami kita tidak akan berkarir sampai sekarang. Tanpa kesabaran juga, kita tidak bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita. Karena harapan, karena orang tua ini, kedua orang tua inilah yang menjadi teladan pada anak-anak kita. Sehingganya, apabila ada hal-hal yang kurang dalam prestasi suami, ya, tolong istri juga bisa mampu menerima itu semua. Ya, tuntutan-tuntutan istri juga mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa eselon 3, 4 ada yang dinonjok, ya. Tentunya itu Pak Rusli tidak bekerja sendiri, itu juga ada pemberjagat yang menentukan, sehingga saya juga mengharapkan support dari para istri-istri ini untuk memberikan support juga kepada para suaminya. Jadi pada malam hari ini saya selaku pribadi, selaku istri dari Rusli Habibie, ibu dari anak-anak saya, mohon maaf apabila selama 10 tahun kepemimpinan suami saya ada hal-hal yang kata-kata, ucapan, mungkin ya bentakan, ya, khusus untuk ibu-ibu, mungkin para suaminya curhat juga ke ibu-ibu, mohon dimaafkan. Karena tidak mempunyai maksud apa-apa dari kata-kata, dari ucapan itu. Semuanya adalah kinerja-kinerja. Secara pribadi tidak ada. Setelah bapak marah-marah di telepon, ketemu, baku baik lagi. Saat itu marah-marah, Subri, ngan ada di mana? Di rumah pak. Tapi 10 menit lagi, ngomong dengan Pak Sukri, Suratinoyo, lembut kembali. Ya, demikian juga kepada seluruh kepala dinas. Dan kepada seluruh adik-adik atau teman-teman atau seluruh pegawai PTT dan tenaga honor yang selama ini mendampingi Pak Rusli, Patwal, Satpol, Perhubungan, ya, mohon apabila ada kekurangan-kekurangan, kesalahan atau perintah-perintah yang mendadak, mohon bisa dimaklumi, dimaafkan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Pada malam hari ini kita clearkan semua, karena jabatan ada masa, semuanya ada masanya. Dan insya Allah mohon doa restu untuk kami berdua dan anak-anak, selesai masa jabatan Pak Rusli tetap sehat, bisa memberikan yang terbaik untuk Rusli Gorontalo, silaturahmi tetap terjaga. Dan tentunya banyak cita-cita yang Pak Rusli akan raih kembali untuk tahun-tahun yang akan datang. Semuanya tentunya untuk Provinsi Gorontalo tercinta. Siapa lagi yang akan membangun Provinsi Gorontalo ini kalau bukan kita?
kalau bukan warga Gorontalo yang sama-sama mengulula gotong royong. Ya. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi dengan kerendahan hati. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cukup sedih. Terima kasih Seribu yang menyampaikan unik-uniknya. Itulah suksesnya dan tidaknya saya selama 10 tahun itu tidak kurang dan tidak lebih dari peran istri saya sendiri. Istri saya selama ini tidak pernah ikut campur. Tidak pernah ikut campur. Tidak pernah panggil dinas tanpa sepengetahuan saya. Saya sering larang bahwa yang gubernur itu Rusli Habibie, bukan kamu. Kamu adalah istrinya Rusli, bukan ibu gubernur. Dan itu selalu saya terapkan termasuk anak-anak saya. Alham, gubernur itu 10 tahun. Kamu anaknya Rusli Habibie. Satu kali tok, Alham itu datang ke kantor, itu pun terpaksa. Tidur di rumah dinas mungkin cuma 2 kali. Dari situ dia gak mau. Dan terakhir kepada mungkin hadir sini, Pak Ketut. Terakhir yang saya selama 10 tahun marah besar itu adalah Pak Ketut. Ada Pak Ketut ya? Gak ada. Saya sangat marah karena ketika ada pemeriksaan dari Irjen, ada barang saya di kamar. Kamar saya pribadi terkunci, disuruh buka, dan barang-barang saya terbawa ke rumah dinas untuk diperiksa oleh inspektor. Itu saya marah. Jangankan orang lain, adik saya, anak saya saja gak berani. Alham, kalau masuk kamar, ketuk dulu. Alham, kalau mau pakai mobil saya, tanya. Sekalipun saya di Jakarta. Bapak, boleh Alham pakai mobil ini? Boleh. Apa saya itu mobil pakai? Tapi saya sangat marah, orang lain tanpa permisi membuka kamar saya dan mengambil barang yang bukan milik pemerintah. Padahal jauh-jauh hari saya sudah sampaikan Pak Sekda, termasuk istri saya, semua barang-barang pemerintah dari sendok, piring, apa saja yang bukan punya kita segera dikembalikan sebelum kita tanggal 12 meninggalkan rumah dinas. Mobil pun semua tidak ada yang tertinggal dan terbawa oleh kita ke rumah pribadi. Itulah sikap saya dan terima kasih istriku selama 10 tahun telah mendampingi saya. 3 tahun di Gorontalo perjuangan cukup berat. 10 tahun insya Allah di Provinsi Gorontalo. Juga kepada teman-teman yang telah bersama-sama saya tidak bisa sukses dengan Pradis Rahim tanpa kalian. Kalianlah yang hebat-hebat. Kalianlah yang jago-jago. Kalian yang rajin-rajin. Kalianlah yang pintar-pintar. Bukan Rusli Habibie. Rusli Habibie hanya memanage pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberhasilan kalian adalah keberhasilan saya kami berdua. Keberhasilan kami berdua adalah juga support daripada istri yang saya mendampingi, mendoakan kita semua sampai Gorontalo seperti sekarang. Sekalian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terharu semua ini. Terharu. Anton nyanyi apa? Boleh nyanyi? Anton. Ah, ada wakil rakyat di sini. Pak Lahmudin. Mewakili masyarakat Palemo. Saya izinkan, mohon izin Pak Lahmudin untuk membawakan sebuah lagu pada acara malam hari ini. Pak Lahmudin, sini, tidak perintah ini. Perintah gubernur dan perintah partai.
Ya. Alhamdulillah. Juga mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Lamudin sejak jadi wakil bupati, sekarang jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bualemo. Silakan Pak Lamudin. Saya duduk karena dengkul saya sakit, makanya Pak Slamet yang gemuk-gemuk. Ya, itu penyebabnya karena antara tulang dengan tulang sudah ketemu, sehingga sering tunggu saya sakit karena kelebihan berat badan. Siap. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu. Itulah ungkapan hati dan rasa selama menjalankan tugas 10 tahun. Jadi peran istri itu memang cukup kuat, Cule. Ya, karena peran istri itu ada dua, istri dan bini. Istri itu istimewa tersendiri di hadapan suami. Dan bini selalu bikin nikmat suami. Nikmat masakannya, nikmat kinerjanya, selalu menunjang. Alhamdulillah. Antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanmu pada dirimu. Tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku
Bapak Ibu, Pak Sekprop, mewakili sebagian masyarakat Bualemo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Pak Rusli bersama Ibu yang selama ini sangat memberikan perhatian kepada masyarakat kami, dan secara kebetulan karena kami adalah satu partai dengan Pak Rusli, Pak Gub, sehingga kami yang melakukan di lapangan apa yang harus dilakukan untuk masyarakat. Di beberapa waktu yang hari yang lalu kami ada pertanyaan Pak Gub, Pak Rusli, dari sebagian masyarakat Botmoito dan Tilamuta. Pertanyaan pertama, kapan Pak Gubernur berakhir? Kami jawab tanggal 12. Yang kedua pertanyaannya Pak Gub, apakah selama Pak Gubernur sesudah mengakhiri masa jabatannya, program-program kerakyatan, bakti sosial, NKRI peduli, pasar murah, masih ada sesudah itu? Kami sepertinya ingin menelpon kepala-kepala OPD di provinsi, tapi juga rasa takut. Sehingga kami menjawab, insya Allah selagi pemerintah provinsi Gorontalo ada program sama yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Kami tidak ingin bicara ala fisik yang selama ini dirasakan oleh rakyat, tapi tentu sentuhan langsung ke masyarakat. Yang mereka sampaikan, Pak Rusli adalah satu-satunya gubernur yang lalu dengan rakyat. Kami merindukan program-program yang seperti dilakukan oleh Pak Rusli selama 10 tahun. Oleh karena itu, dalam kalimat singkat ini, insya Allah kami, Pak Gubernur, sebagai kader partai, mohon izin, mohon maaf, lalu ada dengan Pak Rusli dan dengan menyuarakan, insya Allah akan ada kelanjutan program-program yang dilakukan oleh Pak Rusli di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Gub yang telah mendidik kami, mengkaderkan kami. Saya ada satu kisah. Kisah apa itu? Satu saat, di tahun 2019, semua orang tahu di media saya pernah terjebak. Dan saya selama satu bulan di Jakarta tidak bisa kembali ke Gorontalo. Padahal posisi saya sebagai public figure, anggota DPRD. Selesai saya kembali, saya menelpon Pak Gubernur. Saya sampaikan Pak Gubernur, Pak Gub, saya minta maaf bahwa saya orang termasuk yang secara kekeluargaan juga membawa nama tidak baik terhadap Pak Gubernur. Yang kedua, secara kepartaian, saya juga telah mencoreng nama partai. Karena memang ini menasional bertanya. Kalau Pak Gubernur berkehendak, mohon izin saya bisa diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Dan saya siap menerima sanksi itu. Pak Gubernur menyampaikan ke saya, besok saya ganti. Kalau boleh ada satu permintaan Pak Gub, lewat Pak Galik juga. Saya bilang sama Pak Gub kalau bisa cuma satu hal. Saya juga ada keluarga, saya ada anak-anak. Kalau boleh, ketua partai boleh saya dipecat. Wakil ketua DPRD saya boleh dipecat. Anggota DPRD tolong dipertimbangkan. Pak Gubernur bilang, kesalahan besar yang dilakukan itu bisa didiskusikan. Tetapi yang paling utama, bagaimana kembali ke Jakarta sampai tiba di Tilamuta. Setelah di Tilamuta, jangan melakukan pergerakan apapun. Selama 6 bulan, saya diminta untuk tidak ada gerakan apapun, termasuk di Facebook. Dan itu saya tunduk terhadap perintah itu, saya lakukan terhadap perintah itu. Akhirnya banyak yang melakukan aksi. Meminta Lahmudin harus diberhentikan dari anggota DPRD sekaligus pimpinan DPRD. Banyak yang datang, saya nelpon Pak Gubernur, bagaimana Pak Gub masalah ini? Itu bukan urusan Lahmudin. Kamu diam-diam saja dan tidak usah gerak buat gerakan apa. Pada saat ada yang banyak masyarakat yang datang untuk rasa, jawabannya hanya sederhana. Lahmudin ini kalau ada putusan pengadilan, satu hari saya, hari ini saya akan pecat. Mohon dibawa surat dari pengadilan itu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada surat dari pengadilan, dan Pak Gubernur lah salah satu benteng yang paling besar yang mengakibatkan posisi saya sampai hari ini masih seperti ini. Oleh karena itu sebagai kader partai Pak Gubernur, izin kenapa saya bicara kader partai, karena saya kapasitasnya di sini juga diundang sebagai orang partai. Maka andaikan Pak Gubernur telah lepas dari pemerintah,
masih ada Partai Golkar bersama-sama dengan Pak Rusdi. Insya Allah ke depannya, melihat wajah-wajah ibu-ibu tadi, kami menyimak apa yang disampaikan oleh ibu-ibu, oleh Ibu Ida. Yang kami simak bukan cerita Ibu Ida yang sementara cerita, tapi yang kami simak adalah ibu-ibu yang memandang Ibu Ida. Insya Allah apa yang disampaikan ini menjadi catatan besar di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Memang luar biasa. Memang mujur kalau ada Pak Gubernur begini. Karena Pak Gubernur lain sampai jahat. Jadi kita minta tolong ini hari kita gaji satu bulan kasih batang dua aja. Yang tolong doakan. Luar biasa. Ya, memang luar biasa, jejak-jejak ya. Dari Pak Gubernur ada yang mau ikut. Sudah jangan pilih orang lain. Karena sudah ada di sini yang calon. Dan itu orang harus bantu. Kita dari Manado kita mau turun di sini. Perlu kita mau pindah di Gorontalo, kita mau cuci badan. Oke, luar biasa ya. Karena ini program ini aduh setengah mati. Tetap harus tetap jalan ya. Harus berjalan dia ini Gorontalo selebar. Dulu waktu dah itu aduh berani masuk buang ludah bangka bibir. Sekarang sudah tidak ada. Buang ludah hilang teludah. Karena sonteher semua. Luar biasa. Oke, dan sekarang kita dengarkan dulu suara masnya dari Ibu Gubernur. Karena beliau ini sudah list lagu tadi. Oh. Oke, silakan Ibu. Mari Bu, Ibu sudah SMS Pak kita sulit, kita pilih lagu cuma dua. Kalau jangan lihat ke bungku, penuh dengan bunga. Aduh, memang Pak Gubernur dapat istri memang cantik, bibir merah di lima, dapat bibir suah-suah atas yang tahu ini, aduh, dapat terang temi ini, kenapa pulang doi dia usir di rumah Pak Toran. Ini ada terjadi di sana ada kawin, dia bibir suntik sampai langi-langi, Pak Imam ambil di petangan, ijab kabul, wahai binti Iwan. Saya nikahkan dengan saya kawinkan Cino dan bernama Munifa dengan maharnya berangkat sholat tunai kuen bagi yang penting dia seucapkan betul gak ada. Mari kita tepuk tangan dulu untuk mendengarkan dulu suara Ibu Gubernur lagu lawas Rafi Kaduri. Saling itu seia sekata selayaknya kau coba menteri kasih cinta begitu jauh jalan pun lelah
dikeluarkan oleh terapeut ibu. Iya. Ini Sule mau coba dulu khusus. Jangan Sule dulu, iya. Bapak dulu. Oh iya. Iya, Bapak. Tadi Bapak Ibu sekarang Bapak dulu. Terdengar suara manis dari terompe Bapak Gubernur. You bet she's everyone, the pimpin of light. Artinya, mari Pak silakan. Boleh begitu. Masih suasana lebaran ini Pak. Berarti terompe tinggi ini dapat di Gorontalo. Oh, no. Ada Pak. Oh, untuk. Karo hukum tak kira untuk. Mari karo hukum. Mari Pak. Mari panggilan pertama. Tinggal mau pilih lagu kasidah kah atau mau ngaji terserah. Ada. Itu ada dua makan Jo. Ada tiga Sule. Ada tiga. Lagu rohani, rohana, dan roh halus. Iya, roh halus. Sebagai ini kasihan terapi mancari. Kalau nyana masuk dingin, masuk doi. Mana hari ini cuma dudak-dudak dan Sule ini. Jauh mau pulang. Sule ini banyak kali isi di Gorontalo. Sule ada kesana, ya Allah. Sule nak bosan sampai ditampah. Biasa matanya. Seberapa meter? Boleh 100 meter? Nyana kilo. Kilo-kilo terus. Kemarin kan pejalan ke mengarah ke atas berarti itu bisa dilangit. Makanya nak gampang ada pegang ini Gorontalo pasar begini. Memang luar biasa terompe Bapak Gubernur. Kita tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan terompe Ibu. Jejak-jejak dari Pak Gubernur. Silakan kami siap mendukung. Amin. Ini untuk 2024. Untuk dua calon. Bupati. Bupati Manado Tua. Baru tahu di Baliho, mohon petunjuk. Silakan Pak. Masih di minor. Kasih. Wah, aku bilang tutup. Tuh ada demo. Wah, aku di mana? Waktu insaf telah tiba. Insaf yang jatuh di belakang. Mana tepuk tangan? Bintang redup tanpa cahaya gentar. Langkah tanpa arah sesat di jalan. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Tepuk tangan dulu, luar biasa.
sini. Iya, tepuk tangan dulu, luar biasa. Cukup sampai di sini. Oke. Sule mau coba satu lagu dari mancanegara, She's Gone. Mudah-mudahan bisa terhibur seluruh masyarakat Gorontalo sekaligus terhampir Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur. She's Gone. Semua kita lambaikan tangan. Khusus buat semua ya di malam hari ini. Terima kasih. Stop. Boleh? Ketik sudah ada pemain musik. Oke, saya coba dengan satu lagu dari Roland Raker. Aku cemburu. Kira serapa nyanyi She's Gone. Musukan terapi itu garganta. Kayaknya pulang di mana ada sudah diwowo. Main tuh mau pakai ah ah. Khusus buat tempat Benur. Stop coba buka dia, tengah mati kan? Kita ini, kok ini kok terkasih belajar, kalau dicoba pegang-pegang itu biapong. Aduh, ternyata biasa beli kaset bajakan ya. Iya, mudah-mudahan sudah album ini ada 7.700 kaset, sementara bakar 700 ya baru malele, pencipta apa di sini. Okay. Tadi dong sudah salah masuk, sudah pikiran di situ Pak Gubernur P. Apa? Ditambah. Terus? Banyak sekali orang sudah dia, sudah P masuk ada menangis semua sampai. Karena? Sudah bilang siapa? Ada tuh kakak. Dari kampung siapa? Apa dari kampung? Marisa. Oh Marisa. Marisa, ada meninggal dunia kau di P mata tak buka-buka. Di P mata? Di P mata tak buka-buka. Pak Imam sudah doa semua habis 30 juz tetap DP mata masih tak buka-buka. Karena Pak Imam tahu-tahu Pak Imam bilang berarti ini kakak ini pernah mandi kabal. No dulu sampai kalau orang mandi kabal setengah mati sekali mau mati. Karena Pak Imam tahu-tahu Pak Imam bilang buka tusen satu lembar. Buka. Nyanak tatutu DP mata. Dua lembar nyanak tatutu. Berarti DP ilmu kuat. Tiga lembar nyanak tatutu. Semua lembar nyanak tatutu. Tinggal satu ayat. Pak Imam Pesua dari kepala sampai jari main nyala mau tatu tuh ini kakak pemata. Iya, tak buka-buka. Mungkin tuh ilmu kuat. Kuat. Ada satu ibu umur 60 tahun tulis bapolo Pak Imam kok Pak Imam tolak. Sampai ngana kita di istri. Kok kaya padang dia tulis pisah palang-palang. Pak Imam kita minta maaf. Karena kita pelaki mata palsu dua-dua. Tapi kan dia bilang dari tadi. Jadi kalau ada mata palsu kamu juga ya. Dan bikin siksa Pak Imam. Om Sule, ada pertanyaan cuma satu dijawab ya. Siapa itu rambu yang tabah diri tadi sota tidur? Ya nak, pengaruh surat. Oh iya betul. Ada tunggu-tunggu dia ikut-ikuti belum sampai. Oh iya, jadi sorumu. Sota kunci dah. Memang itu orang dari Manado tadi yang sampai seberdoa. Jadi? Sampai ini acara ini nyana gampang, tora dua dan apa. Acara ini bukan pesta kami. Ini acara ini diundang langsung orang-orang nomor satu di Gorontalo.
Saya bertanya, siapa itu? Pasangan ini tahu, Bapak Haji, Bapak Rusdi Habibie. Kalau turun di Jarot, puluh Jarot. Nyana apa dia, Pak Gubernur? Donald bungkus. Kalau di Gorontalo, orang bilang, di Om Sule ini Pak Koprol. Nyana, kalau di Gorontalo, inilah itu Bapak Pembangunan. Oh iya. Nyana. Laki-laki paling baik-baik, murah senyum, mudah-mudahan toran dua pulang. Tak kunci emplok. Kalau ibarat kendaraan sama dengan Suzuki Kijang. Aduh, apa berarti Suzuki Kijang itu bagaimana? Sungguh-sungguh laki-laki yang suka memikirkan jangka panjang tentang Gorontalo. Mantap sekali. Kalau ibu itu seperti Isuzu Panther. Isuzu Panther. Istri yang sungguh-sungguh pandai dan terampil memanage rumah tangga. Jangan sama dengan terampe istri. Kita kata Pak Isti kan seperti dokong Mbak Veta tak kisah menulis CTM. Oh, sama dengan ST20. ST20. Ternyata Om Sule ini suami durhaka ya? Bukan suami durhaka, terang sayang. Selalu mengeluarkan aib istri ya, itu ya, tidak boleh. Memang sama kita gitu, orang. Tidak boleh. Dia ini tahu orang teman cari ini dia ini Cimatupang. Hari-hari tunggu panggilan. Kalau nyana makan panggung setengah mati orang. Makan panggung? Iya, orang dari Manado turun langsung ke Gorontalo ikut singgah di puskesmas. Bila obat rabies. Yes. Jadi saya minum, kalau nyala jadi gila tadi di uji ini, santel. Oke, Om Sule, kita orang sekarang harus lebih happy lagi ya. Kita undang dulu ibu-ibu untuk goyang caca. Oh, goyang caca. Iya, jadi, goyang caca, supaya semangat. Habis goyang caca, soa-soa berbuaya. Oke. Oke, silakan ibu-ibu kita goyang untuk supaya otot-otot semangat, itu ringan deh semua toh. Ya. Jadi torang baca-caca dulu ibu-ibu yang seragamnya luar biasa mantap mantul ya. Ayo kita goyang ibu-ibu. Silakan kita goyang. Kita goyang, hey, tangan berat.
Iya. Sekarang bapak-bapak. Oke, bapak-bapak, silakan kita goyang dulu. Goyang sudah dulu. Ngantuk? Putar ke kiri, ke kanan. Putar kalau, putar di atas, putar di leher. Pokoknya tak putar-putar. Bapak-bapak sekarang tolong putar ke kiri, ke kanan. Nada. Iya, kalau nggak mau putar ke kiri, putar ke kanan, kita minum kopi dulu. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Kopi dangdut. Iya. Oh, kebetulan malam hari ini ada teman kita dari Toli Toli. Ini artis dari Toli Toli ya. Oh, iya. Didatangkan langsung ya. Langsung. Silakan artis dari Toli Toli. Mana? Aduh. Sini. Jadi dapat jodoh di Toli Toli. Di Lamuta ya. Oh, di Lamuta. Nah, jadi penyanyi Toli Toli datang ke Gorontalo, akhirnya dapat jodoh di Lamuta. Di Lamuta. Bukan di Talaga. Mari sini. Iya. Aduh, silakan Ibu Bayangkari. Mari Ibu. Lapor ke Patuka Manjae, ke pakai apa Manjae. Oke, bapak-bapak yang sudah ngantuk kita goyang lagi ya, dangdut ya. Kopi dangdut. Iya, sini. Mari Dek. Sini sayang, yang pakai ungu, janda-janda di sebelah. Yang pakai kuning di sini. Sudah ini baru bisa kita bias. Kalau kan jadi dengan sudah terima di pesanan. Sudah ada suami, ada bawa pistol. Hati-hati ya. Sini sayang. Oke, kopi dangdut yang ada di belakang sana kita goyang sama-sama. Kopi dangdut. Sudah? Oke, Om Sule tadi ada menyanyi. Mana? Yang namanya nyanyi tadi.
tadi. Bagaimana Mik langsung di mata? Basuar ini. Oh, basuar ya, bagoyang. Sudah cuma satu lagi. Kita mau ajak lagi ini. Iya. Kira-kira mohon izin Pak Gubernur. Ya. Siapa lagi yang mau nyanyi disilakan? Pak Sekda. Jadi ini tunggu-tunggu ya. Kalau Pak Sekda pelagu lagu-lagu luar dari mancanegara semua. Mancari apa? Mancanegara Siskon, Du, semua ada. Oh iya. Mari Pak Sekda. Ini luar biasa. Iya, perintah ini. Iya, kalau katanya kalau perintah Pak Gubernur itu nggak bisa ditolak ya. Nggak bisa ditunda, harus laksanakan tugas. Mohon izin Pak ya. 10 lagu boleh Pak? Sadar. Ini perintah 10 lagu kata. Perintah ini. Saya akan mencoba untuk menyanyikan semuanya untuk Pak Gubernur. Malam ini bersama Ibu. Biasa hidup semua.
kasih sayang. Terima kasih, Pak. Ih, kita dengar ya, Pak Gubernur 10 kata. Cuma satu. Betul ini, Pak? Satu? Iya, satu dulu satu. Baru lanjut di rumah yang 9 ya. Iya. Iya, ya. Kenapa ini Om Sule so buka-buka apa jas begini? So panas. So panas. Ya, so DP waktu ya. Iya. Jadi malam hari ini kita sudah di penghujung acara ya. Jadi batenang jo Pak Om Sule. So di penghujung acara tuh orang. Iya, sampir. Iya. Kita kasih tahu pengana sampir. Ah, mari kita tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Langsung maju Pak Gubernur ya. Bang, cepat sariki. Gak tahu lama. Berita ini. Semprot dulu. Bicara tak salah ya. Kalau kita beri bebet ikut di kok. Itu yang kita terkamu bicara. Masalah bicaranya anak itu iya. Baru udah baca itu apa SMS. Betul betul belum pulang Pak, tapi belum karena Pak Dian jadi situ. Abis saya Pak Sukri. Pak Sukri. Terakhir, penutup. Penutup. Om Sule itu mikrofon mau pinjam dulu, yang bagus kasih Pak Gu. Tes. Lagu ini saya peruntukkan untuk istriku yang tercinta. Sedap. Thank you.
Parjuma. Duit. Mana yang tadi dulu? Siap, izin Pak. Oh, iya. Ada di belakang Pak, torang kompak. Nyanda, bukan Sule yang menyanyi, mau rusak. Oh Nyanda Pak Pangge. Tak kira bapak pagi-pagi dah sulit jadi cepat. Ya kita tepuk tangan yang lebih meriah dulu. Luar biasa di malam hari ini. Bahwa beta pun basah, kau tinggal di sini. Sekali itu kita dah tunggu-tunggu. Tunggu ala lama di sini, rindu setengah mati, suara marah pun janji. Beta sabar menanti siara yang sempat. Yeah.
Jadi lagu ini lagu kesukaan Bapak Gubernur. Luar biasa. Jadi insya Allah Bapak Gubernur kalau ada waktunya saya undang di studio saya. Bisa duet bareng sama Bapak Gubernur. Gratis aja Pak. Tidak ada kutu-kutu. Oh ada kutu-kutu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Pak Sukri, satu buah lagu berturut-turut. Iya, berarti 10 lagu. Perintah ini Pak harus kita laksanakan. Percuma betah susah dirantau. Ini dapat ingat orang dua masih batu-batu nangan baku sayang. Sampai so kawin baku-baku sayang. So ada anak lima tetap baku-baku sayang. Karena so nenek dan tetek dia usia dia pemain tua dari rumah. Turun ngana dari rumah. Karena ngana sama dia panci so tua. Kau nenek babale. Pai ngana tahu biar kita sama dia panci so tua. Mana ada rubus ngana pe uni sampai lombong. Sudah? Sudah. Aduh, Om Sule, rambut ya maksud jadi begitu? Pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh. Rambut Pak, itu ada pakai-pakai mana? Jauh ini mau pulang. Mana malam Pak terlanjur pulang? Ibu saya pakai-pakai, ibu bilang pakai kacang. Kau gigi cuma satu, ini kurang sapi satu kacang. Ya mari kita dengarkan suara manis dari Torope Pakai Tua. Sedah. So ganti dah. Ada. Ketua PKK. Yang
salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku. Aku bukan untuk mencintaimu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Sukri. Terima kasih Pak. Terima kasih setinggi-tingginya angkatan udara, sedalam-dalamnya angkatan laut, dan selebar-lebarnya angkatan darat. Iya. Luar biasa. Luas. Kita undang dulu. Mari, dengan Bapak siapa ini? Bapak. Pak Arifin. Arifin Hutagalung. Bapak Arifin. Silakan Pak. Baik Pak, ya enggak. Masih banyak yang nyanyi di belakang-belakang sana. Thank you.
kasih Pak. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Semua ku serahkan padamu. Aku begini. Salah lirik Paul ya. Charge. Iya, bukan begitu. Oke, mohon izin Pak Gubernur, kira-kira masih ada lagi? Pak Oike. Pak Oike. Iya. Pak Wahyu atau Pak? Pak Wahyu ya. Jadi ada dua orang ini. Tak kira Pak Ayub Al-Bugis. Bapak Oike dan yang mana duluan? Yang mana? Bapak Wahyu dulu ya, Bapak. Silakan. Lonceng. Berarti dia sama nyanyi ini. Apa tahu dia di penai panggung, kali penai panggung begini biasa itu. Kalau masih begini banyak naik, baraba itu. Kalau sebegini biasa. Ya baik. Terima kasih Pak Nur, Pak Sekda, Bapak-Ibu sekalian. Pada malam hari ini adalah malam mungkin terakhir kami dalam kapasitas seperti ini. Yang pasti saya ingin menyampaikan sesuatu hal, bahwa sekian lama banyak kenangan dalam hal bekerja. Kami tergolong di usia yang mewakili yang masih muda. Terima kasih Pak Gubernur, kami dipercaya untuk bisa membawa diri, mengawal kebijakan-kebijakan, dan itu alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kami menyadari apa yang selama ini Pak Gubernur percayakan kepada kami. Kami, Pak Gubernur selalu menanamkan, tidak perlu harus Pak Koprol, tapi tunjukkan kinerja yang baik, maka kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali kau saya percaya, kau akan saya percaya, tapi sekali kau hianat, saya tidak akan percaya kamu lagi. Terima kasih. Malam hari ini saya mewakili teman-teman yang muda-muda yang dipercaya mendampingi Bapak. Malam ini sekian lama, lagu yang sering saya bawakan adalah Pergi Untuk Kembali. Lagu ini adalah lagu yang optimis untuk kaum muda. Mandi.
tadi waktu Om P muncul, tadi teman mau tanya, siapa nih membawa ini? Saya bilang, oh no, dorong pelotok di Manado, hele aja gila kenal apa dorong. Wow, memang luar biasa. Bagaimana? Ya. Aji gila kenal. Betul itu dia. Lapor jauh. Yeah.
kasih Pak Dokter Batoka. Luar biasa. Oke, masih dengan Suman Suntung Manado. Iya. Satu lagu, siapa lagi Pak? Mohon izin Pak. Mit, Pak Mitran. Pak Mitran. Pak Mitran. Pak Mitran. Tak kira Pak Mitran Utara. Mari Pak Mitran. Oke, silakan. Oh, ini Pak Mitran. Ya, napa Pak Mitran? Berarti Pak Mitran itu di PRT ada. Pamit untuk semua pulang. Pak Mitran. Itu di PRT Pak Mitran. Pamit. Kontrol semua pulang Pak. Boleh begitu? Hah? Oh, mau duet. Mau duet? Atau solo? Duet bersama istri tercinta. Aduh, ini baru waktu-waktu sayang. Boleh Bu? Masih suasana lebaran ini minallah izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Garuda, Garuda. Yang ku gambar selalu.
masih tetap baku-baku sayang ya. Tantara dipegang baik. Kalau dia pegang baik begini berarti pemula. Main luar amas berarti pengalaman. Luar biasa. Ini luar biasa sekali Om Sule ya. Iya. Dan kita sekarang sudah di penghujung acara. Acara. Acara mau habis ini. Iya, sudah, seberakhir ini. Oh, kita undang dulu semua pimpinan OPD iya. maupun ibu-ibunya diundang untuk bisa nyanyi lagu kemesraan. Kemesraan. Iya, semua harus ke panggung, lain di bawah panggung. Ibu-ibu di atas panggung. Cukup cis, baik-baik. I can just end up everybody want. Don't you be one, the boy. Iya, mari ibu-ibu, ibu-ibu di atas panggung aja. Yang kami persilakan ibu-ibu naik ke atas.